Anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai konseling kelompok kita pada saat ini. Namun sebelumnya silakan memperkenalkan diri masing-masing. Sebutkan nama, kelas, alamat, dan masalah yang sedang kamu hadapi masing-masing. Jadi nanti akan Bapak atur siapa-siapa yang berbicara urut ya. Jadi Bapak yang menentukan. Jadi begitu aturan permainannya. Nanti Bapak akan memilih siapa yang akan dibahas terlebih dahulu masalahnya. Demikian. Nah, sekarang giliran kamu, Rika. Silakan memperkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian kelas, kelas berapa, lalu sekolah di mana, kemudian apa masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Ya, silakan. Saya Rika, Pak. Rika Wulandari, kelas 7C di SMP Negeri 1 Pematang Timur. Masalah saya, Pak, nilai saya ini selalu rendah, Pak. Padahal saya ini sudah belajar mati-matian, Pak. Tapi kalah terus sama teman-teman di kelas. Demikian, Pak. Saya sedih sekali, Pak. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Amir. Saya duduk di kelas 8F. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Pematang Timur. Masalah saya, Pak, saya sering ngantuk di kelas, sehingga selalu ketinggalan pelajaran dan sering juga dimarahi oleh guru. Demikian, Pak, masalah saya. Terima kasih semua anak-anak sudah memperkenalkan diri dan juga sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing.
menurut pertimbangan Bapak, bagaimana kalau masalah Amir kita selesaikan terlebih dahulu? Supaya tidak mengganggu teman-temannya di sekolah pada saat belajar karena dia mengantuk, maka teman-temannya tentu akan terganggu. Ya, setuju ya teman-teman yang lain juga. Kita akan mulai untuk meminta pendapatnya masing-masing, bagaimana sarannya terhadap teman kita Amir ini. Ya, silakan dari Tony. Saya menyarankan agar berangkat lebih pagi supaya tidak kelelahan di sekolah, karena ke sekolah kan naik sepeda. Jadi kalau lebih pagi berangkatnya bisa istirahat di sekolah, sehingga pada saat mengikuti pelajaran tidak mengantuk. Kemudian bisa juga meminta bantuan kepada ibunya, Ibu Amir, untuk membangunkan lebih pagi. Jadi berangkatnya lebih pagi, itu saran saya, Pak. Kalau aku menyarankan kepada Amir agar tidurnya tidak malam-malam, maksud saya tidak terlalu malam, malamnya paling malam itu jam 9 malam sudah harus tidur sehingga tidak mengantuk. Itu saran saya, terima kasih. Kalau Rika menyarankan agar belajarnya sepulang sekolah saja, Pak Mir, sehingga tidak tidur malam, terlalu malam. Jadi belajarnya tidak usah malam, tetapi siang-siang sepulang sekolah, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu Mir, saran dari teman-teman kamu. Sudah kamu dengar sendiri, dan Bapak juga setuju dengan pendapat atau saran dari teman-teman kamu tadi. Jadi kira-kira bagaimana Amir? Apakah bisa dipertimbangkan untuk melaksanakan saran-saran dari teman-teman tadi? Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi semuanya dalam penyelesaian masalahnya Amir. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Minggu depan kita akan membahas masalahnya Walter. Ya, di kira-kira apa yang akan di sarankan untuk menyelesaikan masalah Walter ini. Jadi itulah yang dinamakan dengan konseling kelompok, semua berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah teman kita. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu.